cucumu kala itu kali pertama di hidupku. Manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung. Sulit tidur, suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Tak akan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Selamat datang kembali di redaksi Labs Corner 2020. Melangkah lebih jauh. Berapa banyak dari kita yang masih ingat idiom dari Presiden Soekarno? Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Idiom tersebut muncul sebagai bentuk perlawanan, namun juga sebagai bentuk kebanggaan terhadap kita suatu bangsa. Indonesia sudah harusnya bangga terhadap jati dirinya sendiri, bukan kemudian bangga terhadap hal-hal yang di luar kebangsaannya. Betapa kayanya negeri ini. Alamnya begitu indah, sumber daya alamnya begitu melimpah, dan sumber daya manusianya gak kalah. Hal itu bisa kita lihat dari tayangan sebelumnya dari sahabat kita Hokiman. Dia bukan dari keluarga yang mampu, dia dari sebuah kota di Pontianak, kemudian ke Jakarta, kuliah di FIPA UI. Dia bukan tipikal mahasiswa yang pinter-pinter amat, namun kemudian dia berkembang menjadi pribadi yang cerdas. Dalam setiap kegiatannya dia bukan cuma hanya berpikir bagaimana mencari nilai, tapi bagaimana mengembangkan apa yang sudah diajarkan bermanfaat bagi kehidupannya dia dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa dia berhasil. Bicara pengaruh masyarakat tidak lepaslah jelas dari yang namanya inovasi. Di FIPA UI, seluruh insan didorong untuk terus melakukan inovasi. Inovasi tidak boleh berhenti, harus terus berjalan di semua segi keilmuan dan semua segi bidang. Betul nggak? Betul sekali, Mas. Nih, ada contohnya. Boleh dong ditunjukin buat sahabat-sahabat di sana, seperti apa sih
berbagai inovasi yang ada di FMIPA UI. Oke, kita sama-sama lihat ada berita apa saja sih di website FMIPA Universitas Indonesia. Ini adalah salah satu prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa FMIPA UI, tepatnya mahasiswa Departemen Matematika jurusan Program Studi Ilmu Aktuaria. Mereka berkompetisi dalam salah satu kompetisi yang diadakan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Dan mereka tim dari FMIPA UI ini meraih juara satu. Ini menunjukkan bahwa dimanapun berada, apapun wadahnya, mahasiswa FMIPA UI itu tetap bisa berprestasi, berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Gimana? Asik kan? Sains itu gak melulu soal rumus, tapi tadi inovasi, inovasi, dan inovasi. Gak apa-apa kan ngomong 3 kali? Nah, bicara soal inovasi, di episode selanjutnya kita punya seorang tokoh. Dia adalah salah seorang tokoh penting di FMIPA UI. Beliau adalah seorang dosen juga, bergerak di bidang ilmu geografi. Loh, kok geografi bisa ada? Nah, nanti teman-teman bisa ngelihat mengapa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Indonesia ada geografi. Kalian, teman-teman semua harus lihat episode selanjutnya. Siapakah beliau dan seperti apa kiprah beliau? Buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Pantengin terus sosial media FMIPA UI, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel FMIPA UI di bawah sini. Pastikan kalian tidak ketinggalan berita dan informasi selanjutnya tentang FMIPA UI. Dan ingat, tanggal 14 sampai 21 Desember kita ada pameran karya secara virtual dan secara offline. Nah, pameran karya itu isinya adalah karya-karya teman-teman yang kemarin ikut kompetisi di kita, mulai dari kompetisi logo, kompetisi foto, kompetisi artikel, kompetisi pidato, bahkan kita akan menampilkan memorabilia dari foto-foto lama FMIPA UI. Nah, tetap melangkah lebih jauh lagi bersama FMIPA UI. Jangan pernah lelah mempelajari sains, karena sains itu menyenangkan. Menyenangkan. Tetap bersama redaksi Labs Corner 2020 dan berita-berita perkembangan selanjutnya. Ciao. See you. This is exactly what I need. Oh, since shooting like the ocean rushing on the sand, she takes care of me, baby, and helps me be a better girl. She's so beautiful. Sometimes I stop to close my eyes. She's exactly what I need. Shooting light, the ocean.
girl, she's so beautiful. Sometimes I stop to close my eyes. It's exactly what I need. Ooh, exactly what I need. Exactly.